dengan siapa kita akan berkumpul di akhirat. Ketahuilah, di akhirat manusia akan dikelompokkan sesuai dengan cintanya di dunia kepada siapa. Pencinta Qarun akan berkumpul bersama Qarun. Pencinta Fir'aun akan berkumpul bersama Fir'aun. Pencinta musik akan berkumpul bersama ahli musik, aktor dan aktris. Anda berikan cinta itu kepada pelaku maksiat, akankah di akhirat mereka akan menyelamatkanmu dari azab Allah? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ Berpikirlah untuk menjadikan seseorang menjadi orang yang paling Anda cintai, kecuali hanya satu orang manusia bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan menyelamatkanmu di akhirat.